Halo girls, kembali lagi bersama aku Cika. Dan di video kali ini, Cika akan uji coba sebuah produk yang konon katanya bisa memutihkan tubuh kita dalam waktu sekejap. Wah, penasaran gak sih? Tapi sebelum itu, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu. And happy watching! Nah, seperti yang Cika bilang, Cika bakal uji coba dan mereview sebuah produk yang konon katanya bisa memutihkan tubuh secara sekejap. Apa sih produknya? Nah, aku bakal uji coba produk dari Katie Doll yang merupakan salah satu brand dari Korea. Wah, girls yang ada di rumah, pecinta Korea, suka drama-drama Korea, suka lagu-lagu dari Korea, wah, kamu harus coba nih. Apa jangan-jangan rahasia idol-idol grup yang ada di Korea pakai ini? Jadi yang pertama, mereka ngeklaim bahwa ketika kita menggunakan produk ini, maka bisa memutihkan secara maksimal dalam waktu yang sekejap. Selain itu, ketika kita menggunakan produk ini, maka kulit kita bisa seputih susu. Wah, sempurna banget gak sih seperti wanita-wanita Korea? Tidak hanya bisa memutihkan, ternyata ketika kita menggunakan produk ini, maka bisa menghaluskan tangan kita atau tubuh kita, terus juga bisa mengecilkan pori-pori yang ada di kulit kita, lalu juga bisa membuat kulit kita tuh tampak lebih muda. Wow, berarti kalau kita anak-anak sekitar 17 tahunan, 20 tahunan memakai produk ini, mungkin bisa sehalus kulit bayi kali ya. Nah, buat girls yang ada di rumah memperhatikan ini tuh udah ada BPOM-nya belum sih? Tenang aja, karena di sini sudah tertanda BPOM RI-nya. Oke, di sini juga cuma ada tulisan Katie Doll Ready to White. Nah, di samping box ini terdapat 3 step to white. Yang pertama, ini ada gambaran warna kulit kita. Lalu yang kedua, ketika kita menggunakan produk ini, maka tuh produknya bakal halus banget dan mudah di blend. Nah, yang ketiga, warna kulit kita langsung berubah menjadi putih dari yang sebelumnya sedikit kecoklatan. Nah, untuk kadaluarsa produk ini, mereka menuliskan 24M, di mana kadaluarsanya 24 bulan setelah kamu buka produk ini. Nah, kalau misalnya kita bahas dari segi packaging yang botolnya, ini tuh benar-benar feminim banget, benar-benar girly, karena lihat, ini tuh perpaduan warna putih dan warna pink. Nah, untuk membuka produknya cukup diputar saja, lalu langsung dipencet atau langsung ditekan produknya. Oke, mungkin girls yang ada di rumah rasa penasarannya sama seperti aku, karena ini pertama kalinya aku menggunakannya. Aku bakal membandingkan tangan kiri aku menggunakan produk dari Katie Doll, sedangkan tangan kanan aku tidak menggunakan produknya sama sekali. Lalu kita lihat ya, apakah produk ini benar-benar bisa memutihkan secara cepat. Yuk langsung cobain. Lihat girls, ternyata benar-benar langsung membuat kulit menjadi putih. Selain itu, ternyata benar-benar bisa ataupun mudah banget untuk di blend. Wah girls, ternyata aku benar-benar kaget banget ketika tahu ini tuh bisa langsung memutihkan sesuai apa yang mereka klaim. Kau bisa lihat, tangan aku yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu beda banget warnanya. Jadi yang ini tuh warnanya putih, terus juga halus banget. Aku goresin kuku ke tangan aku pun tidak ada kayak putih-putih gitu. Kalau misalnya kamu goresin kuku ke kulit, terus ada garis putih, tandanya kulit kamu kering. Sedangkan aku pakai produk ini sama sekali tidak ada goresan. Nah, kalau misalnya kita bicara dari segi wangi, ini tuh wangi banget kayak kamu pakai parfum. Jadi kayak meskipun kamu pakai lotion ini, tidak pakai parfum, itu wanginya udah semerbak banget.
aku benar-benar kaget dan kayak bingung gitu. Kok bisa produk ini tuh benar-benar bikin putih? Aku itu memiliki kulit yang sensitif, jadi nggak sembarangan produk bisa masuk ke kulit aku. Ternyata di kulit sensitif pun ternyata tidak ada efek sampingnya. Jadi aku nggak merasa kalau ini tuh gatel-gatel ataupun iritasi, itu tidak ada tanda-tandanya. Nah, karena produk ini bisa memutihkan secara cepat, aku bakal uji coba dengan membasuh menggunakan air apakah produk ini akan luntur atau tidak. Nah, membasuhnya dengan cara aku bakal membasahkan tangan aku yang sebelah kanan, lalu nanti aku usap-usap. Okay, girls, ternyata ketika aku uji coba dengan menggunakan air, ternyata produk ini nggak luntur sama sekali. Jadi hasilnya masih mencerahkan dan memutihkan daripada warna kulit aku yang sebelah kanan. Nah, buat girls yang ada di rumah, udah penasaran produk asal Korea yang ternyata sebagus ini harganya berapa sih? Ya, produk ini dibanderol dengan harga Rp188.000. Wow, menurut aku ini worth it banget. Tapi buat girls yang ada di rumah yang masih merasa takut karena kok bisa sih memutihkan dalam waktu sekejap, emang ada kandungan apa ya? Nah, Cika bakal kasih tahu nih kandungan-kandungan dalam produk ini. Nah, yang pertama ada kandungan snail secretion filtrate. Yang kedua ada kandungan glutathione. Dan yang terakhir ada kandungan arbutin. Nah, dengan tiga kandungan tersebut, jadi nggak heran ya kalau ketika kita menggunakan produk ini, hasilnya bisa memutihkan kulit, bisa melembabkan kulit, bahkan bisa menghaluskan kulit. Selain itu, ketika kamu ingin hasilnya permanen atau putihnya sepanjang hari, kamu bisa gunakan rutin setelah mandi ya. Cukup kamu aplikasikan secara merata, maksimal 2 kali dalam sehari setelah mandi. Nah, kalau kamu mau hasil yang maksimal dan permanen, kamu bisa gunakan ini minimal 2 minggu. Nah, bagaimana nih girls? Dengan harga Rp188.000, kamu tertarik nggak sih menggunakan produk dari Katy Doll ini? Kalau aku pribadi, aku tertarik banget menggunakan produk ini dan aku bakal uji coba secara rutin dalam jangka waktu yang panjang. Nah, dari bintang 1 sampai 5, aku bakal kasih bintang 5 alias sempurna. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe, komen apa saja seputar fashion and beauty, dan share ke teman-teman kamu kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Dadah!